بسم الله الرحمن الرحيم يا Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasimi Muhammad Wa ala alihi at-tayibin al-tahirin al-ma'asumin Alhamdulillahi rabbil alamin Ihwanu akhwat filah rahimakumullah Di dalam pertemuan sebelumnya E, seperti pernah kita bahas adalah pembahasan mengenai masalah bagaimana membersihkan hewan jalal e, dan juga bagaimana membersihkan hewan-hewan yang sifatnya makruh ataupun hewan yang sifatnya haram karena aradh ar alaih atau karena yang menye yang menyebabkan har haramnya dari luar. Atau, dan juga pernah dibahas mengenai masalah hewan-hewan di mana secara paten dia bisa menjadi haram seperti misalnya memakan kotoran manusia ataupun memaka ataupun apa ibaratnya e, e, di sana meminum susu daripada babi misalnya itu pun menjadi haram paten kalau dengan syarat tumbuh daging dan tulangnya menguat itu pun menjadi syarat kalau tidak maka hukumnya adalah makruh dan dan untuk meninggalkan makruh tersebut harus dikarantina sebanyak tujuh hari tidak meminum daripada daging, eh, daripada eh, susu, daripada eh, babi tersebut, tetapi meminum dari minuman yang lain atau memakan kalau sudah memakan anak anak kambing sapi tersebut makanan misalnya rumput dan yang lain-lain. Dan juga pernah dibahas kalau misalnya hewan itu meminum khamer sampai mabuk dan disembelih maka itu ada dagingnya halal. Tetapi dalam-dalamnya bagian dalam seperti misalnya usus, perut ataupun e, apa jantung, hati itu tidak bisa dimakan walaupun sudah dibersihkan. Beda halnya ketika hewan tersebut meminum kencing manusia maka dagingnya tidak menjadi masalah tetapi e, dalamnya itu harus ya ini bagian dalamnya harus dibersihkan untuk bisa di e, untuk terhindar dari makro untuk bisa dimakan maksudnya di sini jadi bukan untuk kena dari makro jadi untuk bisa dimakan harus dibersihkan dan juga hewan yang meminum susu daripada manusia e, wanita misalnya maka sampai tubuh besar maka hewan tersebut tidak menjadi haram dagingnya tetapi makruh dagingnya untuk dimakan itu pembahasan yang dimana sebelumnya pernah kita bahas dan pernah kita ulas insya Allah dalam pertemuan kita kali kita akan membahas kelanjutannya terutama bagian-bagian yang dimana di dalam hewan yang sudah disembeli ya yani hewan yang halal da dagingnya seperti sapi dagingnya atau domba atau kambing dimana setelah disembeli secara syar'i itu ada bagian-bagian yang dimana tidak boleh dimakan karena haram. Jadi ini perlu diketahui ini dalam madhab alul bed itu ada sekitar 14 bagian yang tidak bisa dimakan. Gitu, jadi jangan sembarang kita perlu ini wajib bagi mukallaf mengetahuinya karena e, bagi saudara kita alusuna sebagian itu dihalalkan sebagian seperti empedu dihalalkan tapi bagi kita itu tidak dibolehkan. Kita sebutkan mungkin satu persatu yang insya Allah dalam hal ini kita bisa menghafalnya. Pertama adalah tentunya adalah darah, ya. Dari darah yang dimana darah yang mengalir. Jadi yang pertama adalah darah, ya. Yang pertama adalah darah ini yani darah yang mengalir ketika disembelih ya adapun darah-darah yang setelah disembelih itu setelah dibagi misal dagingnya kan kadang-kadang ada darah yang tempel dari menempel di di apa di e, di daging dagingnya atau di sela-selanya itu tidak menjadi masalah ya darah darah yang menempel atau darah yang tersisa itu tidak tapi darah yang dimaksud adalah darah, -darah yang mengalirnya itu ketika disembelih darah yang mengalir itu jelas itu tidak boleh dan haram gitu dan juga darah darah yang lendir lendir setelah disembeli itu adalah lendir, -lendir darah ataupun segumpal darah itu pun tidak boleh dimakan tapi darah yang yang tertempel atau yang tersisa di dalam daging daging setelah disembeli setelah disipisah daging dagingnya misalnya di ayam juga kan ada misalnya di bagian apa ketika dipisah itu sudah selesai disembeli itu ada bagian ada darah sedikit itu tidak menjadi masalah daging dan darah, darah tersebut yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir itu tidak bisa uh, haram. Uh. Yang kedua adalah kotoran. Baik itu kotoran. Jadi uh, walaupun uh, hewan ini uh, halal darah, halal dagingnya maksudnya, tetapi kotorannya itu haram. Walaupun suci misalnya. Misalnya kambing itu kotorannya tidak najis ya, misal. Tetapi uh, haram untuk dimakan, tidak boleh untuk dimakan. Yang selanjutnya limpa, ya limpa pun tidak boleh untuk dimakan. Teman-teman, Insya Allah mengetahui apa itu limpa. Yang Selanjutnya adalah penisnya. Jadi kalau untuk jantan ada penisnya itu haram untuk dimakan. Sebagian mazhab lain itu dibolehkan, tapi di dalam mazhab alul bait itu diharamkan. Dan juga kelamin laki-laki, kelamin jantan, kelamin perempuan juga itu haram untuk dimakan. Itu tidak boleh luar, bagian luar kelamin wanita dan bagian dalam kelamin wanita itu haram untuk dimakan. Yang satunya adalah dua buah pelir atau testis di sini juga tidak boleh untuk dimakan, ya haram. Yang ketujuh itu kandung kencing yaitu kandung kemih itu pun tidak boleh untuk dimakan. Yang kedelapan ya ini empedu ya ini empedu ini haram untuk dimakan karena sebagian mata lain itu halal dimakan. Yang selanjutnya adalah sumsum -sum atau sumsum -sum tulang belakang ya, itu tidak boleh untuk dimakan. Saya jelaskan sumsum -sum tulang belakang mungkin ini hal yang baru kalau yang lainnya mungkin apa ibaratnya sering kita lihat seperti limpa, pni apa kelamin jantan, kelamin perempuan, kelamin Uh, apa betina atau dua buah pelir atau kandung kemih itu dua so, yang hal seperti itu bisa terbiasa dilihat dan diketahui tapi ada yang jarang kita ketahui ya ini sumsum -sum tulang belakang yang di mana di dalam itu ada semacam pita ya atau benang putih dari leher sampai ke ke apa ke buntut atau ke belakang dari ya, tuntung belakang itu ada semacam benang putih tersebut itu harus dikeluarkan dan dibuang kan itu haram tidak boleh untuk dimakan dan sangat disayangkan sekali sebagian daripada uh, apa uh, apa uh, madhab yang lain itu tidak mempedulikan hal ini bahkan mungkin menghalalkan dan mencampurkan ke dalam dagingnya ini perlu dihati-hati kita melihatnya yang warnanya itu putih-putih biasanya berbentuk seperti tali seperti itu. Ya yang 10 so, yang ke-10 adalah uh, apa seperti uh, gumpalan ya uh, kecil gumpalan bulat kecil mirip peruru atau kelenjar gumpalan e, kecil milik peluru kalau ganjar itu pun insya Allah teman-teman mengetahuinya itu yang ke sepuluh gumpalan bulat kecil milik 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 peluru itu pun tidak boleh yang ke sebelas adalah ari-ari ya kandung janin maksudnya itu pun tidak boleh dan yang dihubungkan ke dia nya juga itu tidak boleh jadi ada kandung janin terus ada yang dihubungkan ke dia itu pun tidak boleh yang ke belas adalah dua buah urat e, warna kuning dari leher e, sampai ke ekor, dua buah urat warna kuning dari leher sampai ke ekor itu pun tidak boleh. yang e, yang yang tiga belas adalah, adalah biji otak, e, biji otak itu pun tidak boleh dan yang ke 14 belas adalah lensa atau pupil, yang warna hitamnya mata yang warna hitam bukan seluruh matanya tapi yang bisa yang untuk melihatnya biasanya yang hitamnya itu itu tidak boleh untuk dimakan. Jadi bagaimana caranya bukan seluruh matanya tapi kalau misalnya bagian hitamnya itu dipisahkan, dikeluarkan itu eh, apa ibaratnya bagus. Karena bagian itunya yang haram. Jadi 14 eh, macam ini tidak boleh untuk dimakan eh, karena itu haram gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperhatikan dalam masalah ini. Nah, e, Hal ini khususnya, ya ini yang 14 anggota ini, khusus untuk hewan yang disembelih dan dinahar atau ditusuk, ya ini seperti onta. Jadi kalau hewan-hewan selain daripada disembelih dan dinahar seperti misalnya ikan atau belalang, itu tidak masuk di dalamnya. Tidak ada yang 14 hal ini. Kecuali eh, apa di dalamnya misalnya kotoran dan juga darah secara ihtiyat wajib harus ditinggalkan. Dari apa? Dari misalnya eh, apa eh, ikan dan juga belalang. Gitu. Jadi ikan dan ikan dan belalang hanya kotorannya dengan darahnya gitu harus ditinggalkan secara ijtihad wajib. Tetapi kalau darah tet tetap darah yang tertinggal di daging-daging itu tidak menjadi masalah itu itu permasalahan yang disebutkan tadi. Permasal selanjutnya adalah kalau misalnya gini kalau misalnya pada burung bagaimana? Apakah jenis burung tersebut juga diharamkan 14 jenis hal tersebut itu pun secara ikhtiar wajib harus dihindarkan jadi apa yang disebutkan yang 14 tadi di dalam burung jenis-jenis burung tersebut harus dihindarkan misalnya di dalam burung merpati atau di dalam ayam ya jadi saya ulangi apa yang disebutkan dalam 14 tadi di dalam burung pun setiap ikhtiar wajib harus dihindarkan hmm. Nah, sekarang bagian yang halal dan bagian yang makruh di dalam hewan tersebut. Ya. Apa bagian halal? Sebagian halal bagian yang tidak disebutkan tadi. Gitu. Yang ke-14 tadi tidak disebutkan. Maka itu bagian halal. Seperti misalnya hati, jantung, misalnya perut, usus, daging jelas kalau daging ya. Atau misalnya tulang rawan atau otot ya otot-otot itu tidak menjadi masalah betul ada yang dikatakan makruh bagian seperti misalnya bagian bawah pinggang ya ini bagian e, pantat ya bagian pantat itu makruh e, dan juga telinga e, apa disebutkan di sini telinga e, jantung atau telinga jantung di sini ya gitu telinga, telinga jantung jadi ada telinga bagian telinganya itu kalau bisa itu makruh tapi nggak haram. Begitu pula urat, khususnya urat auda jenis yang empat ya, yang urat empat yang pernah disebutkan itu pun makruh. E, sekarang apakah misalnya e, selain daripada itu ya, selain daripada yang tadi disebutkan seperti misalnya kulit ataupun tulang ya, kalau tidak menyebabkan doror atau kalau tidak menyebabkan Uh, apa ibaratnya apa merusak badan kita ya seperti misalnya tulang misalnya dibu, di, di eh, ada tulang dimakan direndos misalnya atau kulit misalnya kulit dijadikan makan ya ada kulit dikeringkan misalnya dijadikan uh, seperti apa uh, seperti kerupuk seperti itu Apakah boleh untuk dimakan? Kalau tidak menyebabkan boror atau atau berefek buruk kepada badan kita, itu tidak menjadi masalah. Gitu. Jadi tidak menjadi masalah. Walaupun secara ihtiyat mustahab itu e, ditinggalkan. Nah, kalau kulit kepala bagaimana? Kulit kepala kulit kepala ataupun kulit apa eh, ayam ya eh, dan semacamnya dari burung atau dari jenis-jenis burung itu tidak menjadi masalah itu tidak tidak makruh di sini eh, kalau misalnya eh, apa tulang tulang kecil ya tulang tulang kecil di di jenis-jenis burung merpati atau eh, apa burung-burung seperti itu itu tidak menjadi masalah. yang 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 dikatakan makruh tadi adalah tulang besar, tulang sapi, tulang kambing, yang e, apa, ibaratnya yang tidak menyebabkan doror itu makruh. Tetapi kalau tulang burung seperti burung-burung demikian jenis burung itu tidak makruh. Nah, apakah Permasalahan selanjutnya adalah apakah memakan daging e, hewan tersebut dalam kondisi mentah itu boleh atau tidak? E, jawabannya adalah boleh. Ya, jadi bahwa baik itu mentah ataupun sudah dimasak. Insya Allah pembahasan dan kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan dalam hal ini. Wabillahi wa hidayah inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين